di ini nih. S2 bertahan nih. Di strengi loh. Elok. Pagi teman-teman, back with me vlog villa. Ya, pagi ini berbeda. Jadi saya pakai road bike lagi nih. Gak tahu ya nanti sampai kapan. Tapi nanti ada selanjutnya pakai road bike juga. Tapi nanti. Hari ini tuh sebenarnya test ride, test rantai ya sebenarnya teman-teman. Jadi rantai yang dipakai adalah PYC yang kemarin hadiah dari Rabu Brutal 4 dapat PYC. So alhamdulillah sih sekarang baru dipakai, baru dicoba. Dan ini juga sepedanya bukan milik saya, dari yang punya sih nyuruh coba test ride gitu. Oke, boleh, saya kesempatannya yang luang hari ini nih. Ini kebetulan hari Jumat dan nanti saya juga riding bareng sama seseorang. Atau mungkin dua orang ya kali ya, kalau jadi. Oke teman-teman, saksikan videonya pada pagi hari ini. Siapa nih? MTB-an nih. Oh ya, tikungnya pom bensin Bandara di Cipto. Alves beda jauh. Ah, ini dia Mas Andi Gilang dan Mas Gerry Salim. Jadi juara Gerry ini adalah pembalap motor yang saat ini masih sedang ya mungkin race ya. Saya juga nggak tahu kalau di sini. Kalau kemarin kan terakhir di Spanyol tuh, di Spanyol baru ada apa namanya program ya. Cuman nggak tahu untuk kali ini. Nanti mungkin saya tanyain kok pulang gitu ya. Atau mungkin liburan atau mungkin apa gitu ya. Karena kalau programnya balap motor, ridernya, pembalapnya saya juga kurang paham. Berapa bulan gitu ya. Oh ya, ini nunggu satu orang lagi nih, katanya Mas Jontor mau ikut. Dan Mas Andi ini pernah dulu Suroloyo terakhir bareng kita rame-rame. Ini Mas Gerry Salim, saya juga baru pertama kali riding bareng video. Belum ada program race lagi, baru off season gitu ya. Terakhir di Spanyol kemarin. Mantap. Mas Gerry juga sama berarti? Iya. Off season juga? Iya. Kan udah 2 tahun kan? Oh iya. Karena pandemi. Mas ini Mario. Mario udah balik belum? Lagi persiapan di Jakarta. Oh masih di Jakarta? Mantap. Ini sama-sama Honda ya soalnya? Asik. Riding bareng hari ini. Ganti pakai HP sekarang. Kemarin kameranya balik. Jadi apa enggak ini orangnya? Ini enggak tahu juga. Apa? Mas Nopal mau itu juga? Tadi pagi udah tanya, ayo. Katanya aduh. Ada kan kesel kalau dia ikut, kita enggak ikut gitu. Kita ride-nya santai-santai kok. Ya udah besok aja, mau lihat. Trio serinya enggak tahu. Serinya apa, tapi prototipe trio karbon ya. Miliknya Mas Gerry Salim. Ringan Mas? Iya ringan. Lumayan ya? Ngoro depannya deh. Semi-semi aero ya, dia kayak poligon. Iya kan? Bentuknya. Ini emang udah dari sana emang ya? Dari sana, dari sana ya. Kecuali stiker tambahan ini. Ya, keren, keren. Size berapa ini, Mas? Ini 48. Iya, enggak 50 apa 52. Oh, gitu. Masuknya gede juga ya. Trill ini ori Indonesia, enggak ada duanya. Sama kayak poligon juga, dia saingan kan soalnya. Cuman kalau poligon gini udah dijual. Seri-seri ya. Kalau trail gini berarti hanya orang-orang tertentu yang dapat ya. Beran. Sandi stay in PCR
Ini TCR yang kemarin dipakai Surabaya. Iya. Mantap. Masih ya. Iyalah, TCR emang enak juga soalnya. Halo. Gak apa-apa, damai. Santai kok. Coba dari tadi ya, baru bangun nih. Coba dari yang subuh. Siangan dia. Kamu coba tadi tadi tidur lagi. Wah, kacau. Ya, udah siap. Gimana ya dia? Yuk, siap. Santai aja, enggak tinggal-tinggalan kok. Benar, sumpah benar. Saya enggak bohong. Enggak. Mana papi kok? Ah, kan. Kayaknya papi ketemu di jalan. Kita udah sepakat kok, enggak tinggal-tinggalan. Oke, yuk. Bismillah. Oke. Akhirnya bareng lagi nih. Iya, ini berdua baru off season. Tadi bilang off season. Besok Maret udah persiapan lagi nih mereka. Masih stay dengan S2 ya. S2 S3. Mantap. Ini kemarin narik ini keren. Soalnya harus narik soalnya pesertanya dikit ya lo. Oh gitu. Tapi jalannya udah mulai bagus. Wah jelek. Wah jelek. Bahaya. Pokoknya bahaya loh. Harus hati-hati ya berarti ya. Oke. Oke, damai. Kita tarik-tarikan. Tapi Mas Gary baru narik dari awal tadi. Speednya santai, ngepush 28-29. Yang ringan, monggo. Sedikit berkabut cuaca hari ini, tapi cerah, alhamdulillah. Kita bisa sepedaan. Tujuannya Lost World Castle ya nanti, teman-teman. Di belakang. Kanan. Gilirannya saya mundur di belakang saja. Ini sumpah pantai enak banget ya. Saya masih pakai sliding. Main strength semua di sini. Turun guidance. Cangkringan. Sekarang kita berada di speed 23. Mari ya, pasangannya. 22. Lemah. Aman, Mas. Lumayan ya. Lumayan. Dulu kayaknya sebelum ke Spanyol ini banget loh. Hard banget kayaknya. Effortnya. Wah, ini. S2 bertahan nih. Luar biasa. Damai aja ini. Damai, Lur. Damai benar. Ya, 14 kok. 15. Libur dari kemarin. Oh iya toh. Wah, ya itu salah satunya itu. Ya udah oke okay. kita santai aja nih. Selasa, Rabu, Kamis, sekarang sepedaan lagi. Terus. Wah. Tiap hari. Kalau saya hancur, Mas. Program itu hancur. 300 kilo.
Enggak, kalau saya modelnya berhalat loh. Senin habis itu Selasa libur, Rabu gas biasa gitu. Soalnya kuliah. Iya, tapi kan kalau ngegasnya juga 150 kilo. Jauh gitu ya? Iya. Ya enggak mesti sih kalau saya. Enggak, bukan karena kuliah doang. Emang tak analisis aku gitu, Mas. Enaknya gitu? Heeh. Soalnya kalau tiap hari hancur. Capek ya? Ya. Kakinya yang... malah progresnya enggak dapat. Waduh, berarti sok libur iki. Yo, masing-masing sih. As. Tapi beda loh. Atlet tuh malah tiap hari kalau atlet. Lah saya bukan atlet. Hobi mania. Yoi. Tapi ada yang hobi tiap hari, ada yang halas hari. Asas, ada truk. Waduh, mas lagi. Ya udah damai aja berarti. Kalau dapat yang curam, ya turun. Iya, berat. Ini strength loh. Mantap, woi. Tiga tujuh, 38, itu udah kayak race. Aman, olahraga banget gitu. Cuman kadang rasa malas ya nggak bisa dilawan. Apalagi kalau pagi itu mendung, bawaannya ngantuk gitu. Wah, ini ustran ya, wah, tiru-tiru ini mah. Berapa itu belakang? 32. 30. Oke lah, senyamannya aja. Tapi kalau porsi latihan ya beda pas nih. Wah, ingat saya dulu sini copot udah balapan. Di sini larinya 16 kok. Tapi kedua ya? 3 jadi. Awalnya 4 di sini. Saya ngejar di atas. Ayo. Kerekam lo. Gila, diseng. Pakai gigi berat. Tanjakannya makin curam ini, guys. Disrengil. Elok. Recovery. Oke, depan nanti kiri. Kan dulu raja YouTuber. Oh, YouTuber juga. Vlog juga. Justru malah duluan dia sebelum saya, Mas. Oh. Oh. Berarti dia nge-YouTube masih muda banget ya? Yoi, betul. Belum 17 tahun udah nge-YouTube, keren. Subscribernya udah banyak gitu, Mas. 39, 32. Pakai res. Iya, di segmen kan kelihatan. Menjelang finish tuh habis-habisan nih biasanya. Mas Noval lah jauh, tak kelihatan loh. Nah, ini kami di sini dulu sprint 33. Lo kan finishnya di situ tuh, pas gerbang lo sportnya. PCR-nya selalu mas, wah keringatnya udah lumayan. Kalau di Spanyol tanjakan kayak gini juga mas? Sama. Kurang lebih ya. Tapi kan lebih dingin di sana. Ya, tapi kalau musim panas juga. Sama ya. Panas. Tapi Eropa itu tanjakannya asik ya, view-nya bagus. Nunggu Mas Noval. Sport. Ini kalau lanjut ini. Kopi Merapi. Cuman di situ sih. Ntar mampir aja kita. Udah buka jersey dia. Kopri bentar. Berarti 23,5 kilometer 30. Setreng sesuai berat kakine. Oh iyalah. Aman, Kak. Hah? Lumayan. Lah 1 kilo terakhir 2 digas. Aduh. Enggak sekilo tadi lebih. Lebih pokoknya. Lebih. Enggak digas kita ngepush ya, Tri. Halo? Wen dinera, Pi. Mau ke sini enggak, Pi? Wah, kelurahan endi? Jalan cor. Mayan. Aku kelihatan santai.
Oke. Okay. Waduh, kok ngacir menlip. Ayo. Oke. Okay. Ya. Ini ya, Lur, perbedaannya. Lo loncat, Lur. Sama. Sama. Balapun. Tapi begitu, iya sih. Tapi kan kerasanya pas digenjot, Mas. Iya, 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 iya. Halo. Aman, Om. Mantap. Wah, harus 3 hari gak gowes. Beda. Masa, ya? Pastinya. Itunya enggak terlalu mirip kok. Enggak. Saddle. Saddle-nya. Enggak. Udah setting. Nanti Indro kilo laru. Wow. Mainin Indro kilo. Itu lagi viral itu. Viral ya. Awas, awas, awas. Aduh, rame nih guys. Kita mau foto di sini nih. Karena ini spot menarik ya. Spot menarik, lihat Merapi dari jarak ya radius kurang lebih 2 kiloan ya dari sini ya, teman-teman, kalau nggak salah. Baru sekali apa udah pernah, Mas? Sini. Udah dua kali. Iyalah, kalau nggak sampai sini nanggung. Kalau sini. Kopi Merapi loh sini. Oke, okay, next kita ada balik. Lewat yang tadi ya, teman-teman ya. So, kamera nanti saya matiin lagi biar aman. Hemat baterai juga sih. Los. Oh iya, Maret on season ya? Iya. Udah persiapan ya? Wah, Spanyol lagi berarti? Enggak. Beda lagi. Oh, di sini, di Indonesia aja. Enggak, masih latihan dulu. Mandalika bukan? Mandalika. Belum ada itu. Jadwal Mandalika. Oh, belum ada. Iya. Tapi on season-nya di Jogja gitu. Bukan di Sentul. Oh, di Sentul. Oh. Ya, di ya, iya. Di Bogor. Wah, enak tuh sepedaan di sana nanti. Enggak ada waktu sempat kan. Soalnya sana pegunungan semua sih. Disentul juga berarti nanti. Lo katanya ngawal tamu. Oh gitu. Nah, ikut kamu nanti pelannya ya, ngap-ngap ya. Kayak aja. Honda. Oh. Loh, aku tadi pelan loh. Pelan. Kayak ngapaan ya? Tiga sembilan. Jalannya kalau turun yang paling halus ya jalan ini tadi ya, teman-teman ya, sama aja. Nah, kalau jalan barat agak ajak ya. Istirahatnya cukup ya. Jangan kebanyakan main. Istirahatnya minggu aja. Nah, jangan berlibur aja lu. Apa? Ya itu kamu itu. Iya. Ojo kerem-kerem gajang. Orang aman. Kalau enggak nanti kecapean lu. Oke, kita sekarang pulang turun di jalur yang sama karena jalan yang paling halus ya. Kan kita rumahnya timur-timur semua nih, squad timur. Timurnya ya beda-beda, ada yang utara, ada yang selatan. Kalau saya timur selatan sama Mas Nopal. Tapi Mas Nopal agak ke barat daerah Giwangan. Oke. Ini daerah sana Sleman-Sleman, Sleman Timur. Gary Salim sama Mas Andi bilang dekat lo tembak sekarang sama Pak siapa tadi ya? Saya lupa saya. Pak ini tadi cuma di dekat jalan raya LPMPT. Nah, yang paling dekat kita sini terus tanjakan timur ada juga paling Candi Ijo. Cuman lumayan curam ya itu. 2 kilo langsung climb bridge gitu kayak tembok. Lebih sepi kalau di sana. Ngantuk, Lip. Ayo. Ngantuk. Ngantuk
Yoga. Oh, hati-hati. Ada. Ya, duluan ya. Ya. Saya kiri ke tempatnya Pak Warno. Wih, mantap. Dari tadi kita full gas nih. Pas pulang, ngeflat full gas gitu ya.